Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, masih banyak orang yang belum tahu kalau daun dari pohon long mukbei ini tuh bisa dimakan, loh. Jadi, banyak yang belum tahu, ya. Ini tuh rasanya kayak daun ketela atau daun singkong. Rasanya apa ya, lunak-lunak gimana gitu ya. Pokoknya kayak daun singkong lah. Aku rasa teman-teman mayoritas pernah makan daun singkong, dan ini rasanya sama. Apakah tidak eman, Mas? Kalau kita makan, soalnya kan buahnya termasuk buah istimewa ya. Rasanya sangat manis ya, kan? Terus bisa panjang-panjang besar ini bukan murbai lokal teman-teman ya ini murbai yang jenis long jadi dia asalnya dari Taiwan kalau nggak salah jadi ini tanpa ada rasa asam sama sekali jadi emang termasuk bibit unggul nah ini daunnya atau sorry kalau ingin dibuahkan kita harus rajin memangkas pohonnya jadi ujung daunnya kayak gini itu dipotong. Kalau misalkan buahnya udah tua ya, ini misalkan buahnya udah mateng ya kan, ujungnya kita potong. Ya ujungnya ini dimasak, disayur, terus daun-daunnya semua digunting semua. Jadi yang daun tua itu digunting semua, taruh di pot sini untuk dijadikan pupuk kompos. Gitu loh cara menjadikannya ya tinggal ditaruh gitu doang. Terus nanti akan muncul, ya kayak contohnya kayak gini. Ini dulu kan panjang, ya, ujungnya di potes. Ya kan terus daun-daunnya dibuangin semua, digunting semua. Maka tumbuh akan e, tumbuh kayak gini, di bawahnya juga tumbuh ada buahnya gitu. Ini juga ada buahnya ya kan. Ini juga ada buahnya. Di sini juga ada buahnya. Hampir semua tunas yang tumbuh membawa buah, teman-teman. Ini mirip kayak jambu kristal ya. Kalau kita rajin memangkasnya, maka akan muncul buahnya ini ini tuh bisa gede se sepanjang jari ini bisa gedenya teman-teman tergantung perawatannya juga sih ini kalau di taiwan sana kata temanku tuh emang benar-benar dibudidayakan dengan sangat apa ya Intensif ya, jadi dia ditanam di tanah langsung, terus disiram menggunakan air dari kolam ikan nila. Terus daunnya ini dipanen untuk pakan ulat sutra, dan buahnya dijual di supermarket. Jadi enggak ada yang terbuang, teman-teman. Semuanya dimanfaatkan dengan baik. Oke, gitu aja, teman-teman. tema casi